Perusahaan kecil dan sederhana PKS harus memanfaatkan perubahan teknologi bagi melonjak perniagaan mereka ke skala lebih besar menerusi ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo berkata, untuk memastikan keterangkuman digital, sektor swasta perlu memainkan peranan sebagai pemacu inovasi dan pemudah cara bagi keusahawanan digital ini. Tetapi melalui proses pendigitalan ini, kita lihat bagaimana banyak daripada masalah-masalah yang wujud dari segi dokumentasi, permohonan untuk mendapat kewangan dan sebagainya, ia dapat diatasi dan ianya dapat diatasi dengan pantas. Jadi dalam keadaan tersebut, kita lihat bagaimana perniagaan-perniagaan kecil dan khususnya usahawan-usahawan baru, usahawan skala kecil dan medium, mereka ini boleh mengembangkan perniagaan mereka dengan menggunakan teknologi yang baru. Jadi apabila kita lihat ke masa depan sebagai langkah untuk bersedia untuk ekonomi masa depan, saya rasa masa sudah sampai untuk kita semua fikir bagaimana kita boleh menggunakan teknologi untuk membantukan perniagaan kita. Katanya walaupun kesaling hubungan internet negara semakin baik, usahawan tempatan masih belum memanfaatkan perniagaan mereka menerusi e-dagang. Hanya 44% usahawan PKS di negara ini terlibat dengan e-dagang, malah hanya segelintir yang menggunakan aplikasi dan perisian sebagai pemudah cara proses perniagaan mereka. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan Majlis Pementerian Pelaburan antara Mitsui & Co Limited dan Axiata Digital Seram Berhad, anak syarikat Axiata Group di Ibu Negara. Terima kasih.